Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang keempat dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita baca dua bab yang telah disebutkan oleh penulis atau pendahuluan bersama bab yang pertama. Dan pada sore hari ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu di halaman 16 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu man haqqaqa at-tauhida dakhal al-jannata bighairi hisab. Bab, barang siapa yang menahqiq tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan tentang kewajiban bertauhid, dan juga beliau terangkan tentang keutamaan tauhid, maka beliau lengkapi dengan menjelaskan tahqiq tauhid. Karena kesempurnaan tauhid dan kesempurnaan pahala bagi orang yang bertauhid itu didapatkan oleh orang yang mentahqiq tauhid itu. Mentahqiq tauhid tersebut. Secara global makna mentahqiq tauhid, menyempurnakan tauhid, adalah dia memurnikan tauhidnya, membersihkannya dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk bid'ah, dan segala bentuk maksiat. Itu makna mentahqiq tauhid. Jadi secara global bahwa di dalam mentahqiq tauhid itu ada mentahqiq yang sifatnya wajib dari yang sifatnya mustahab, sifatnya sunnah. Iya. Karena dari tauhid ada pembahasan-pembahasan yang merupakan pokok tauhid. Kapan pembahasan-pembahasan itu ditelantarkan atau dilanggar, maka itu membatalkan tauhidnya. Dan dari tauhid ada beberapa perkara yang merupakan kesempurnaannya. Kalau misalnya hilang darinya, tidak membatalkan tauhidnya, hanya hilang kesempurnaannya. Dan kesempurnaan ini ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat mustahab,
ada yang bersifat sunnah. Jadi kalau begitu, saya ingin membahasakan di sini dengan dua bahasa, bahwa di dalam tahqiq tauhid ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini pembahasan untuk lebih rincinya, bahwa tahqiq terhadap tauhid terbagi dua. Ada tahqiq li asli tauhid, dan ada tahqiq li kamali tauhid. Ada tahqiq terhadap asal, terhadap dasar, pokok dari tauhid. Dan yang kedua ada tahqiq berkaitan dengan kesempurnaan tauhid. Berkaitan dengan kesempurnaan tauhid. Jadi terbagi berapa? Terbagi dua. Ini diperhatikan dengan baik ya. Sebab ini kaidah dasar di dalam menimbang seorang itu tauhidnya sempurna atau tidak. Iya. Dan ini kaidah dasar yang kita akan pakai di dalam memahami seluruh buku ini dari bab yang pertama hingga bab yang ke-66. Sehingga pembahasan apa saja yang kita baca pada setiap bab, kita melihat ini pembahasan sifatnya apa? Mentahqiq asli tauhid atau mentahqiq kamali tauhid. Jelas? Jadi kalau tahqiq terhadap asal tauhid, dasar tauhid itu namanya dasar pondasi. Kalau dasar dan pondasinya hilang, batal tauhidnya. Batal apa? Tauhidnya. Iya. Jadi ini yang disebut dengan nama apa? Asal tauhid. Yang kedua, tahqiq kamali tauhid. Mentahqiq kesempurnaan tauhid. Iya. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, maka kaitannya adalah pelengkap. Kalau kesempurnaan ini hilang, tidak membatalkan tauhidnya. Hanya saja mengurangi tauhid itu. Mengurangi tauhid tersebut. Iya. Jelas ya? Baik. Dan perlu saya detailkan lagi bahwa pembagian yang kedua, tahqiq terhadap kamal tauhid. Kamal tauhid, kesempurnaan tauhid itu ada dua macam. Ada kesempurnaan tauhid yang bersifat wajib, dan ada kesempurnaan tauhid yang bersifat apa? Bersifat sunnah, mustahab. Iya. Baik. Jadi sekali lagi tauhid, tahqiq tauhid terbagi berapa? Dua. Ada tahqiq terhadap asli tauhid, pokok tauhid, dasarnya. Yang kedua ada tahqiq terhadap apa? Kamal at-tauhid, kesempurnaan tauhid. Untuk kesempurnaan tauhid terbagi dua. Ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang apa? Yang sunnah. Dasar tauhid itu dia harus berlepas. Kalau dia dikatakan tahqiq tauhid, dia harus membersihkan dirinya dari segala syirik akbar dan membersihkan dirinya dari segala pembatal keislaman. Ini yang disebut dengan nama apa? Tahqiq asli tauhid. Iya. Mentahqiq dasar tauhid. Sebab adanya syirik akbar, adanya pembatal keislaman, ini akan menggugurkan tauhid seluruhnya. Akan menggugurkan tauhid seluruhnya. Sehingga seorang itu tidak dikatakan lagi beriman kepada Allah, tidak pula dikatakan dia berislam. Dia sudah dikatakan musyrik atau dikatakan kafir. Kalau dia tidak mentahqiq dasar tauhidnya, asli tauhid. Yang kedua, tahqiq terhadap kesempurnaan yang wajib. Tahqiq terhadap kesempurnaan tauhid yang sifatnya wajib, ini mencakup
Dia meninggalkan syirik asghar, meninggalkan bid'ah, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ini tahqiq terhadap kesempurnaannya wajib. So, orang yang jatuh dalam syirik asghar, kurang tauhidnya, tapi dia tidak dikafirkan keluar dari Islam. Jelas ya? Tidak dikafirkan keluar dari Islam. Demikian pula orang yang jatuh di dalam bid'ah, dan ini tentunya bid'ah yang sifatnya tidak mengkafirkan. Sebab bid'ah itu dua macam ya, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Kalau bid'ah yang mengkafirkan, dia masuk kepada yang pertama. Iya. Jadi dari tahqiq kesempurnaan tauhid yang bersifat wajib, dia bersihkan dirinya dari bid'ah. Sebab bid'ah itu adalah hal yang diharamkan. Berdusta atas nama Allah. Iya. Mendapat laknat orang yang melakukannya. Tidak diterima amalannya. Dan selainnya dari bahaya bid'ah. Demikian pula maksiat-maksiat, hal-hal yang diharamkan. Dari perbuatan minum minuman keras, perbuatan berjudi, berzina. Ini dari hal yang diharamkan. Maka dari tahqiq tauhid, seorang meninggalkan segala hal yang diharamkan. Tapi ini sifatnya tahqiq kesempurnaan, kesempurnaan tauhid yang wajib. Iya. Kemudian yang ketiga, dari kesempurnaan tauhid, dari tahqiq tauhid, maksud saya dari tahqiq tauhid adalah mentahqiq tauhid, mentahqiq kesempurnaan tauhid yang bersifat sunnah. Ada yang bersifat sunnah. Yang bersifat sunnah itu apa? Yaitu dengan dia mengerjakan hal-hal yang disunnahkan, meninggalkan perkara yang makruh. Melakukan hal-hal yang disunnahkan, meninggalkan hal-hal yang makruh. Iya. Jadi ini yang disebut dengan nama mentahqiq tauhid. Jelas sampai sini? Karena itu penulis beliau akan menerangkan nanti bab-bab. Ada sebagian bab berkaitan dengan tahqiq aslut tauhid, dasar tauhid yang ditahqiq di pembahasan bab itu. Di pembahasan bab yang lainnya ada yang berkaitan dengan tahqiq terhadap kesempurnaan tauhid. Jadi pembahasan-pembahasan penulis di dalam buku ini, beliau ingin menjelaskan kepada orang yang membaca buku ini bagaimana dia menyempurnakan tauhidnya. Iya. Sehingga ia sampai ke tingkatan orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna. Dan dari sini tampak keagungan pembahasan di dalam buku ini. Baik. Kita akan membahas ayat-ayat dan hadith-hadith yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Iya. Kata beliau, bab man haqqaqat tauhida dakhala al-jannah bighairi hisab. Bab siapa yang mentahqiq tauhid, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi kalau dia masuk dalam surga tanpa hisab, artinya tanpa perhitungan. Dan yang seperti ini kalau dia mentahqiq tauhidnya secara sempurna. Dia tahqiq terhadap aslul tauhid dan kamal tauhid semuanya. Dia tahqiq. Jelas ya? Dan insyaallah taala akan lebih terang maksud dari penulis ketika kita baca nanti hadis yang beliau sebutkan. Beliau bawakan dua ayat dan satu hadis di dalam bab ini. Kata penulis rahimahullahu taala di halaman 16, wa qaulillahi taala, dan firman Allah taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan
ولم يكن من المشركين. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan. Seorang imam yang menjadi teladan. Qanitan lillah, senantiasa patuh kepada Allah. Hanifan, menghadapkan dirinya hanya kepada Allah. Iya. Hanifan, dia menghadap kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu selain daripada Allah. Itu hanif. Walam yaku minal musyrikin. Serta sama sekali beliau ini, Nabi Ibrahim, tidak pernah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Iya. Di dalam ayat ini disebutkan empat sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan empat sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan empat sifat ini adalah sifat orang-orang yang menyempurnakan, mentahkik tauhidnya. Karena Nabi Ibrahim adalah panutan orang-orang yang bertauhid. Adalah panutan orang-orang yang bertauhid. Karena itu di ayat setelahnya Allah firman, "Tsumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad agar supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak pernah tergolong ke dalam orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi di dalam hal bertauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah panutan yang wajib diikuti. Karena begitu, beliau digelari oleh para ulama sebagai imamnya orang-orang yang bertauhid. Iya. Tatkala Nabi Ibrahim ini adalah contoh sosok suri tauladan yang sempurna tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat beliau di dalam Al-Qur'an agar supaya menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang ingin bertauhid seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat ini disebutkan empat sifat untuk Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ummah itu biasa di bahasa Indonesia disebut umat ya. Tapi kalau umat di bahasa Indonesia kita itu bermakna mengikut agama. Ya, sekelompok orang yang mengikuti agama. Dan harus diketahui ya bahwa kata umat itu punya banyak makna. Ada sekitar 10 makna di kalangan ahli bahasa Arab tentang makna umat. Dan ini disebut oleh sejumlah ulama. Iya, kalau di penggunaan Al-Qur'anul Karim, kata umat itu digunakan pada 4 hal. Kalau di penggunaan Al-Qur'an, yang pertama umat bermakna umat setiap rasul. Itu yang sudah berlalu bersama kita. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya, jadi umat yang mengikuti rasul itu disebut apa? Umat. Ini penggunaan yang paling banyaknya yang dipakai. Yang kedua, umat bisa bermakna imam, pemimpin
yang menjadi tauladan, iya, yang menjadi panutan manusia. Ini makna yang kedua, dan inilah makna yang diinginkan di sini. Di ayat yang kita baca sekarang ini tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat, yaitu seorang imam. Iya. Jadi dia dikatakan imam sebagai umat karena dia panutan manusia. Kalau dia sudah berbicara, manusia mengikutinya. Jadi seakan-akan dia mewakili manusia. Ini umat makna yang kedua. Umat makna yang ketiga, masih dalam penggunaan Al-Quran, umat bermakna agama. Bermakna agama. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim lamuhtadun. Sesungguhnya ini ucapan dikaitkan dalam Al-Qur'an dari ucapan orang-orang yang fanatik terhadap agama kesyirikan yang dianut oleh ayah-ayah mereka. Mereka berkata bahwa kami mendapatkan ayah-ayah kami di atas suatu umat. Dan kami di atas jejak mereka mengikutinya. Berarti umat di sini bermakna apa? Bermakna agama. Dia dapatkan ayah-ayahnya di atas agama dan mereka mengikuti agama ayah-ayahnya. Nenek moyang mereka. Jadi ini makna yang ketiga. Dari mana umat? Umat bermakna apa? Bermakna agama. Dan yang keempat, umat bermakna waktu, masa tertentu. Iya. Bermakna masa, waktu. Nah ini ada penggunaannya di dalam Al-Quran. Di dua tempat. Di surah Hud dan di surah Yusuf. Di surah Yusuf tentang kisah. Tentang kisah orang yang dipenjara itu, kemudian Nabi Yusuf mentakwil mimpinya, lalu dia bebas dan terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, dia akan menjadi pelayan raja. Maka si pelayan raja ini ketika mendengar mimpi sang raja, ia menanyakan apa makna mimpinya kepada pembesar kerajaannya, tapi mereka tidak menjawabnya, tidak bisa menjawabnya. Maka disebut dalam kejadian kisah itu, waddakara ba'da ummah. Ia pun mengingat setelah umat. Maksudnya setelah beberapa saat, dia baru apa? Baru mengingat tentang Nabi Yusuf yang jago mentakwil mimpi di penjara. Jadi umat di sini bermakna apa? Waktu. Jarak waktu. Jadi ini empat sudah makna umat, semuanya dari ayat Al-Quran. Dan masih ada satu lagi, kita genapkan menjadi lima. Masih dalam penggunaan Al-Quran juga, umat itu bermakna sekelompok manusia. Bermakna sekelompok manusia. Iya. Seperti di dalam surah Al-Qasas, di kisah apa? Nabi Musa alaihi salam ketika mendatangi Madian, negeri Madian, dan dihikayatkan di dalam kisah itu, wa wajada 'alaiha ummatan minan nasi yasqun. Beliau mendapatkan di mata air itu ada umat dari manusia sedang mengambil perbekalan minum. Jadi umat bermakna sekelompok apa? Sekelompok orang, sekelompok manusia. Baik, jadi ini lima penggunaan umat, semuanya di dalam apa? Di dalam Al-Quranul Karim. Dan ada penggunaan umat yang lainnya disebutkan oleh ahli bahasa, tetapi dari mana yang diambil dari hadis atau mana dari yang dikenal dari sisi bahasa Arab. Iya. Jadi ini sifat yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang imam, panduan, tauladan. Iya. Dan ciri seorang imam itu, kalau dia dikatakan imam, suri tauladan, berarti dia adalah orang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia dan dijadikan panutan dalam perilaku dan perbuatannya. Itu imam namanya. Iya.
Itu imamah di dalam agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka para imam, para pemimpin dalam agama yang memberi hidayah dengan perintah kami, dengan agama kami. Mereka menjadi imam, pemimpin dalam agama kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangat yakin. Derajat yakin itu derajat ilmu yang tinggi. Ilmu yang sangat kuat. Ya. Maka dengan ilmu dan dengan kesabaran, sabar di dalam belajar, sabar di dalam beramal, sabar di dalam menyampaikan. Ya. Dengan ilmu dan kesabaran inilah seorang menjadi imam panutan di dalam agama. Ya, karena itu tatkala disebut bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang imam, seorang umat, yaitu imam dan tauladan, maka para ulama menafsirkannya yaitu dia mengajarkan kebaikan dan menjadi panutan di tengah manusia dalam perilaku dan amalannya. Jadi sifat yang pertama. Jadi seorang yang bertauhid dia mengajarkan dari tauhid yang dia ketahui kepada manusia. Sebagaimana dia cinta, mendapat hidayah cinta, tergolong ke dalam orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah, hendaknya dia juga cinta hal ini untuk orang lain. Iya. Dia cinta untuk orang lain. Kemudian dia ketika berilmu, dia beramal dengan ilmunya. Sehingga dia menjadi panutan yang baik untuk manusia. Baik. Jadi ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, qanitan lillahi. Ya. Beliau ini adalah seorang yang kunut, qanit kepada Allah. Qanit itu dari kata kunut. Iya. Kunut sudah bahasa Indonesia ya. Biasanya kita kalau menyebut kata kunut, ya biasanya kunut subuh atau kunut witir. Nah, itu salah satu dari makna kunut. Dan kunut itu punya belasan makna dalam bahasa Arab. Dan dari sisi penggunaan syarak juga punya beberapa makna. Di antara makna kunut adalah orang yang khusyuk. Dia khusyuk. Di antara makna kunut adalah orang yang gemar melakukan ketaatan. Gemar melakukan ketaatan. Iya. Di antara makna kunut juga adalah dia continue terus menerus di atas ketaatan dan ibadah. Nah. Iya. Dan di antara makna kunut, lamanya seorang itu berdiri melakukan ibadah. Iya. Ini makna-makna kunut yang cocok untuk disebutkan di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang qanit. Dan ini sifat yang kedua dari ahli tauhid yang menyempurnakan mentahqiq tauhidnya. Dia gemar melakukan ketaatan, khusyuk beribadah kepada Allah, selalu continue di atas ibadah. Ya, itu sifat para nabi dan para rasul disebutkan di dalam ayat yang lain. Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Para nabi itu, ini ayat di surah Al-Anbiya ya yang saya baca. Dan ayat ini setelah disebutkan sejumlah nama dan kisah para nabi di surah Al-Anbiya. Ya. Kemudian setelah menyebutkan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat." Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Ini sifat mereka ya, bersegera di dalam kebaikan. "Wa yad'unana raghaban wa rahaba." Dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh harapan dan penuh rasa takut. "Wa kanu lana khashiin." Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Dan ini makna al-kunut.
Itu sifat para nabi dan itu pula sifat Nabi Ibrahim yang disebut di sini. Iya. Jadi orang yang ingin sempurna tauhidnya, iya, dia tidak terbatas, tidak mewujudkan pokok tauhid saja, tapi dia kerjakan juga kesempurnaan tauhid. Iya. Jangankan hal yang wajib, hal yang sunnah saja mereka tidak tinggalkan. Jangankan hal yang sunnah, perkara yang makruh saja mereka tinggalkan. Jangankan hal yang makruh, perkara yang mubah pada sebagian keadaan mereka tinggalkan. Karena khawatir menjatuhkannya kepada apa? Yang makruh. Nah, ini kesempurnaan namanya. Iya. Kesempurnaan. Baik. Jadi ini sifat Nabi Ibrahim. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga disebutkan di dalam ayat, hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Hanif itu dari kata al-hanaf. Al-hanaf bermakna yang condong. Jadi ibarat sesuatu, dia condong kepada sesuatu yang lainnya. Dia tinggalkan sudut yang lain. Jadi beliau dikatakan hanifan sebab beliau selalu menghadap kepada Allah. Segala hal yang selain Allah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Karena itu beliau dikatakan sebagai hanifan. Seorang yang hanif. Iya. Dan itulah ucapan Nabi Ibrahim tatkala beliau berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kata beliau, sungguhnya saya menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan saya sebagai orang yang hanif menghadap kepada Allah, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Lalu beliau tegaskan bahwa saya sama sekali tidak pernah tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini hanif. Iya. Hanif, dia selalu menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat yang ketiga dari sifat Nabi Ibrahim. Kemudian sifat yang keempat dari sifat Nabi Ibrahim alaihi salam, walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim ini tidaklah tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi beliau sama sekali tidak pernah terhitung dari orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat di dalamnya penjelasan bahwa tauhid beliau tauhid yang murni. Tidak ada noda kesyirikan di dalam tauhid Nabi Ibrahim. Ya. Lebih daripada itu, di sini di pernyataan ayat, walam yaku minal musyrikin, beliau tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Beliau berbeda dengan orang yang berbuat kesyirikan, berpisah, tidak bergabung dengan mereka. Tidak pernah masuk di golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebab memang tauhid itu, sebagaimana yang telah kita terangkan kemarin, bahwa dari hakikat tauhid, selain dari dia menetapkan bahwa yang dia ibadahi, yang dia sembah hanyalah Allah, dia juga wajib berlepas diri dan benci kepada selain, kepada siapa saja yang disembah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari konsekuensi tauhid, dia benci kepada kesyirikan. Dan benci kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Baik. Jadi ini empat sifat dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Empat sifat yang agung. Iya. Diterangkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang memiliki empat sifat ini, maka dia tergolong ke dalam orang-orang yang sempurna di dalam mentahqiq tauhidnya. Jelas ya? Baik. Penulis rahimahullah pernah menjelaskan ayat ini di tempat yang lain. Ya.
Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, penulis kitab Tauhid, beliau punya pembicaraan-pembicaraan masalah tafsir Al-Quran. Dan ini hal-hal yang menakjubkan kalau kita baca tafsir beliau di Majmu'ul Rasail. Di antaranya beliau menafsirkan ayat di sini, ayat di surah An-Nahl ini, 120. Saya bacakan tafsirnya, karena indah maknanya. Beliau berkata, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan. Kata beliau, "Li'alla yastauhish salik at-tariq min qillati as-salikin." Jadi disebut bahwa Nabi Ibrahim itu satu orang, tapi dia adalah imam panutan. Ini agar supaya orang yang bertauhid, yang menempuh jalan tauhid, jangan dia bersedih hati, merasa gundah gulana dari sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan tauhid itu. Sebab Nabi Ibrahim hanya disebut apa? Satu orang yang menjadi panutan. Iya. Jangan dia merasa sedih dengan sedikitnya orang. Qanitan lillahi, taat kepada Allah. Kata beliau, la lil muluki wa la lit tujjari al mutrifin. Dia taat hanya kepada Allah, bukan taat kepada raja-raja, bukan pula taat kepada para pedagang yang kaya raya. Ya, perhatikan ya, arah beliau menafsirkan dan menjelaskan ayat. Dan ini penafsiran detail sekali di dalam menggambarkan makna ayat sesuai dengan kondisi manusia di masa beliau. Ya, dan ini sangat mencocoki kita di masa sekarang ini. Nah, jadi dia qanitan lillah, ketaatannya betul-betul karena Allah. Hanifan, beliau ini hanif, hanya menghadap kepada Allah, dia tinggalkan selain itu. Kata Syekh, la yamilu yaminan wala shimalan ka fi'lil ulama'il maftunin. Dia tidak menoleh ke kanan, tidak pula menoleh ke kiri, tapi ke depan. Dia hanya menghadap kepada Allah. Tidak menoleh ke kanan, tidak ke kiri, seperti perbuatan sebagian ulama yang terfitnah. Karena ada sebagian orang punya ilmu, dia tahu jalan yang lurus, tapi menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat jalan-jalan yang lain. Iya. Dan ini orang-orang yang terfitnah. Kemudian yang keempat, kata beliau, walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak tergolong ke dalam orang yang berbuat kesyirikan. Khilafan liman kassara sawadahum wa za'ama annahu minal muslimin. Ini berbeda dengan orang yang memperbanyak barisan kaum musyrikin dan menyangka bahwa kaum musyrikin itu tergolong dari orang-orang yang berislam. Iya. Karena di masa beliau hadapi sejumlah manusia, ketika diterangkan bahwa perbuatan ini tergolong dari perbuatan kesyirikan, sebagian orang menganggap, oh itu bukan perbuatan kesyirikan, itu tetap dianggap sebagai kaum muslimin. Dan ini adalah hal yang keliru. Nah, selesai penafsiran beliau rahimahullah. Ya, dan ini adalah penafsiran yang sangat indah sekali. Kemudian ayat yang kedua,